Soalan yang pertama, macam mana cara nak ganti puasa yang tertinggal sudah lama? Jawabnya, kita kira lama tak lama memang wajib dibayar kerana hutang kita dengan Allah. Bila kita meninggalkan satu yang diwajibkan, kita dikira berhutang dengan Allah. Allah suruh kita puasa, kita tak puasa, kita berhutang dengan Allah. Allah suruh kita bayar zakat, kita tak bayar, kita berhutang dengan Allah. Allah suruh kita pergi haji, kita tak pergi, duit ada, kita berhutang dengan Allah. Faham tak ni? Allah suruh kita sembahyang, kita tak sembahyang, kita berhutang dengan Allah. Ha, maka bila berhutang, kena bayar. Hutang dengan manusia, dengan Allah kat mana? Allah dulu kena bayar. Walaupun hutang manusia itu wajib. Dalam Sahih Bukhari, fadainullah ahaku an yuqda, maka hutang Allah utama kamu bayar dahulu. Cara nak bayar hutang puasa, kalau mau tinggal berapa hari? Tinggal 10 tahun yang lepas, berapa hari tak puasa? 30 hari. Contoh. Neh, ha. Neh, tahun tu dipanggil tahun malang. 30 hari tak puasa. Neh, ha. 30 hari tetap 30 hari juga qadanya. Mu pilihlah. Faham tak ke? Neh, ha. Mu nak buat selang sehari, mu nak buat straight, nak buat 3 hari rehat sehari, ikut suka mu. Faham tak ke? Okey? Ha, qada. Neh. 30 hari tinggal, 30 hari qada. Dah puasa macam mana? Macam biasa, bila dah masuk waktu subuh, tak boleh makan minum dah. Nak niat puasa qada Ramadan. Nanti buka orang bang maghrib, Allahu akbar, Allahu akbar, berbuka daripada qada. Okey? Esok puasa pula. Niat pada waktu malam, tak boleh siang hari. Okey? Tetapi kalau mu tidak qada tu kerana tidak ada sakit, mu lara, mu lalai, mu erek sampai 10 tahun, maka kena bayar fidyah. Fidyah kira guna 30 hari tinggal kali tahun yang kita lakar. 10 tahun kita lalai, 10 kali 30 berapa? 300 cupok. Faham tak? Ha, neh. 300 cupok. Cupok tak ada dah jual kedai cupok lah ni. Semua pakai kilo. Sekilo pun boleh. Siapa yang bayar sekilo sudah lebih 250 gram. Kata ulama, yang lebih itu jadi sedekah. Okey? Niat guna? Niatnya, inilah fidyah puasa yang wajib atas diriku. Kata dalam hati, sudah cukup. Okey?